إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخواني، سودارا سوداركو سوداري سوداريكو سمو yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Tajuk kita tajuk yang sangat penting. Tajuk mengenai sikap sombong. Sikap sombong ni ada dua bahagian. Sombong dengan Allah, ataupun lebih dekat ataupun lebih jelas, sombong dengan perintah Allah. Satu lagi, sombong dengan manusia. Dua-dua bahagian ini sangat bahaya. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang sahih, rawah Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum salam saudara Syafi'i, saudara Mr. Mar Hamid, semua sahabat." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr." Tidak akan masuk syurga barang siapa yang ada perasaan sombong dalam hati walaupun besar zarah. Bayangkan teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita ada perasaan sombong walaupun sedikit sangat, walaupun sikap sombong ini terlalu sedikit, hatta sebesar biji sawi, tak akan masuk syurga. Baik, kita ambil contoh. Saya nak bagi tahu, Allah Subhanahu wa Taala cerita pasal iblis sebab utama Allah Subhanahu wa Taala halau dia keluar daripada syurga. Iblis telah dihambat keluar daripada rahmat Allah sebab sikap sombong. Tengok Allah kata apa. Walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'aisha la'allak qalilan ma tashkurun. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ. تنتظر رحمة الله dalam surah Al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala bila suruh semua malaikat sujud kepada Nabi Adam, semua sujud kecuali iblis. Kenapa? Allah Subhanahu wa Taala tanya iblis, "Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk?" Wahai iblis, apa yang menyebabkan engkau tidak sujud sedangkan ada perintah? Tuan-tuan rahmati Allah, tahu tak apa jawapan iblis? Iblis memikir, "Qala ana khairum min khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin." Iblis memikir. Dan iblis mendahulukan kepandaian akal fikiran dia berbanding perintah Allah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, sombong yang paling bahaya, sombong yang paling bahaya adalah sombong orang alim. Naam. Orang alim ataupun orang yang hebat. Iblis dikata apa? Qala ana khairum min. Dikata ya Allah. Tengok. Dua jenis sombong ada dalam jawapan iblis kepada Allah. Yang pertama, iblis sangka dia lebih hebat daripada Allah. Iblis kata apa? Qala ana khairum min. Dikata ya Allah, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis mendahulukan pandaian dia, iblis mendahulukan fikiran dia, iblis mendahulukan keputusan dan ijtihad dia berbanding perintah Allah. Maka gagal dalam ujian. Qala ana khairun min khalaqtani min nar. Iblis mikir,
Walaupun ada perintah Allah yang jelas, Iblis kata, mungkin Allah Subhanahu Wa Taala akan maafkan aku kerana aku telah memikir, kerana aku telah menggunakan keadaan semasa, kerana aku menggunakan fiqh waqi'. Iblis, tengok tuan-tuan. Kita sekarang ni tengok, ramai orang menggunakan kononnya fiqh waqi'. Kenapa kita tak semayang rapat? Kenapa kita semayang jarak? Kerana kami memikir perlu untuk ubah perintah Rasulullah. Sedangkan bila kita ubah perintah Rasulullah, kita adalah seorang yang sombong dengan Allah dan Rasul. Tengok. Inilah kesombongan ulama. Yang mereka masih lagi menggunakan fiqhul waqi' ataupun menggunakan keadaan semasa ataupun darurat. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala bongkarkan dan menunjukkan kepada satu dunia bahawasanya virus COVID dan semua ni, Omicron, semua ni adalah pandemic. Dan semua ni ini tidak benar. Maka ulama ini sombong kepada Allah dan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti iblis. Iblis datang perintah Allah yang jelas. Allah kata, "Kenapa tak sujud?" Qala ma mana'aka alla tasjud id amartuk? Kenapa engkau? Apa yang menyebabkan engkau tidak sujud sedangkan aku amartuk? Ada perintah. Qala ana khairum min. Iblis meletakkan tahap pemikiran dia, berfikir, berijtihad, sedangkan ada nas yang jelas. Qala ana khairum min, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Dikata, ya Allah, engkau cipta Adam daripada lumpur tanah liat, aku daripada api. Maka iblis ingat Allah akan maafkan dia. Allah Subhanahu wa taala terus kata kat dia, qala ukhruj, qala fahbut. Ayat seterusnya, tengok ni, qala fahbut minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fama yakunu laka an tatakabbar. At-takabbur, sombong. Allah kata, ahbut, turun daripada syurga. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Orang yang ada perasaan ataupun ada perangai sombong dengan perintah Allah tidak layak duduk dalam syurga. Qala fahbut minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Allah kata, keluar wahai iblis, engkau seorang hina. Kita kadangkala kita sombong dengan perintah Allah dan perintah Rasul, kita ingat kita hebat. Kita ingat kita boleh mendahului dan menaiki ataupun melebihi perintah Allah dan Rasul dengan pelbagai dakwaan kita, sama ada ilmu fiqh ataupun kadangkala kata bid'ah hasanah, kadangkala kata pendapat aku, kadangkala kata ijtihad. Sebab tu ulama kata la ijtihad ma'an nas. Tak boleh kita ijtihad sedangkan ada nas yang jelas. Baik. Sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah. Allah sebut juga dalam surah Al-Baqarah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Aba wastakbar. Sebab apa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan iblis dihamba keluar daripada rahmat Allah, menjadikan orang makhluk pertama yang kufur pada Allah? Aba wastakbar. Naam, tuan-tuan rahmati Allah, sombong ni antara sikap yang sangat-sangat bahaya. Sombong ni, tuan-tuan rahmati Allah, boleh menyebabkan kita tolak semua perintah Allah. Sombong ni menyebabkan kita tak nampak dah perintah Allah. Sombong ni, walaupun seorang alim, walaupun seorang ada PhD, kerana sikap sombong, dia tidak akan mengaku kesilapan dia. Jangan kata engkau ni ulama sunnah ataupun PhD ataupun doktor ataupun ahli fatwa. Tetapi kalau engkau ada perasaan sombong dengan Allah, perasaan sombong dan tolak perintah Allah dan Rasul, engkau boleh jadi sama dengan gulungan-gulungan syaitan dan iblis. Tak ada beza. Dan engkau tidak akan mengaku salah. Tuan-tuan rahmati Allah, apakah beza iblis dan Adam? Adam pun silap. Adam silap. Tengok. Kemudian Allah kata apa? وقلنا dalam surah Al-A'raf, وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها وكلا وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Allah Subhanahu wa taala kata, wahai Adam, makan daripada semua pokok-pokok dan tumbuhan dan buah-buahan syurga, tapi satu pokok ni jangan dekat, nanti engkau akan jadi zalim. Fawaswasa lahumasyaitan
ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. إبليس datang iblis fawaswasa lahum asyaitan, mula hasud. Berbagai pendapat, berbagai perkara yang dihiasi oleh iblis. Iblis kata, "Eh wahai Adam, wahai Adam dan Hawa, saya rasa Allah Subhanahu wa taala larang kamu makan daripada pokok ni sebab satu sebab. Sebab utama, wa qala ma nahakum rabbukum an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna min al-khalidin." Mesti ada sebab Allah tak bagi kamu makan pokok ni. Mesti sama ada kalau kamu makan akan jadi kekal ataupun jadi raja. Antakuna malakain au takuna minal khalidin wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Bahkan iblis kata, aku bagi nasihat. Sejak bila iblis bagi nasihat? Allahu akbar. Fadallahuma bighururin falamma dhaqa ash-shajarata badat lahumā sawātuhumā وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. الله سبحانه وتعالى kata, kenapa kamu makan daripada pokok ni? Kan aku dah bagi tahu. Allah kata kat Nabi Adam dan Hawa, ألم أنهكما عن تلكما الشجرة wa aqul lakuma inna ash-shaytana lakuma aduwwun mubin. Kan aku dah bagi warning, Allah kata. Kan aku dah bagi tahu kamu wahai Adam dan Hawa, syaitan ni adalah musuh ketat kamu. Tapi terus Nabi Adam minta maaf dan istighfar dan minta ampun. Qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tuan-tuan rahmati Allah, apakah perbezaan iblis dan Nabi Adam? Adam AS mengaku dia salah dan minta maaf dengan Allah. Qala dan Hawa, qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahu akbar. Tuan-tuan rahmati Allah, bila kita mengaku silap, bila kita minta ampun dengan Allah, bila kita mengaku kita salah, bila kita buat dosa dan kita istighfar, itulah tuan-tuan rahmati Allah, satu perkara yang menunjukkan apa? Menunjukkan bahawasanya kita tidak ada perasaan sombong dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Tuan-tuan rahmati Allah. Qala rabbana inna zalamna anfusana. Inna zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kalau tak maafkan kami, ya Allah, kalau tak hapuskan dosa kami, kami akan jadi orang rugi. Iblis dengan sikap sombong, tuan-tuan, iblis tak akan minta maaf dan tidak mengaku salah. Tetapi Adam dan Hawa, mereka mengaku salah dan minta Allah hapuskan dosa. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Baqarah, fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alayhi innahu huwa at-tawwabur rahim. Allah Subhanahu wa taala telah terima taubat dan istighfar Nabi Adam, dan Allah Subhanahu wa taala terima. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, orang sombong, Allah Subhanahu wa taala tak akan bagi dia tengok kebenaran. Tuan-tuan rahmati Allah, orang sombong tidak akan dapat melihat kebenaran. Subhanallah. Baik, jom kita tengok dalam surah Al-A'raf, Surah Al-A'raf tuan-tuan, saya boleh panggil surah Atba'ul Anbiya, dan surah ini juga mengenai Atba'ul Anbiya, apa lagi? Surah Atba'ul Anbiya dan surah orang yang mendustai ayat-ayat Allah. Tengok Allah Subhanahu wa taala kata apa. Ada satu ayat, ayat 141 kalau tak silap. Naam. Allah kata, tengok. Sa'asrifu an ayati alladhina yastakbiruna fil ardi bighairi alhaq. Tengok. Sa'asrifu an ayati alladhina yastakbiruna fil ardi bighairi alhaq. Orang yang sombong, yang menentang kebenaran yang jelas, Allah Subhanahu wa taala tuan akan tutup mata mereka. Allah Subhanahu wa taala akan padamkan cahaya mata mereka, maka mereka tidak akan melihat kebenaran. Kalau korang tanya saya kadang-kadang, kenapa
ulama kadang-kadang tak berbunyi? Kenapa mufti kadang-kadang lambat berbunyi? Sebab tuan-tuan rahmati Allah, mereka tak nampak kebenaran. Allah dah tutup. Ya Latif. Sa'asrifu an ayati alladhina yastakbiruna fil ardi bighairi alhaq wa in yaraw kull ayatin la yu'minu biha. Setiap ayat jelas Quran ke hadis, dia tengok, dia tak beriman. Wa tengok ayat ni best. Kalau tak silap, teman-teman kalau nak cari ayat ni memang best. Cuba tengok. Tengok ayat ni. Sa'asrifu an ayati alladhina yastakbiruna biha. Ya Allah, wallahi nasihat ni untuk diri saya. Sebelum saya nak sampaikan nasihat ini ataupun teguran ini kepada siapa-siapa. Barakallahu fik Mujahid. Aywa, jumpalah. Ya Allah. Naam, saudara Mujahid. Ayat 146. Ya. Subhanallah. Sekali lagi. Sekali lagi. Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbarun. Minta maaf, saya silap tadi. Tengok. Saya silap, saya minta maaf. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. Kita ulang balik tuan-tuan rahmati Allah. Tengok Allah kata apa. Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq. Orang sombong yang tolak hukum Allah, orang sombong yang tolak Al-Quran, orang sombong yang tolak hadis, orang sombong yang tolak perintah Rasulullah, orang sombong yang tolak sunnah Rasulullah. Allah kata apa? Sa'asrif, Allah akan alih pandangan mereka. Tak akan dapat tengok. Sebab awak kata ustaz, tak akan ulama tak nampak. Ya, ulama tak nampak. Tak akan ahli politik tak nampak. Ya, mereka tak nampak tuan-tuan. Awak tak boleh nak buat apa. Allah kata, Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq. Wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha. Setiap tanda Allah bagi, mereka tak beriman. Tuan-tuan, tak ada iman. وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا. Kalau mereka tengok jalan kebenaran, jalan hak, mereka tak akan ikut jalan ini. وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا. Orang sombong, dia tidak akan pilih jalan kebenaran. Dia akan pilih jalan al-ghayy, jalan kerosakan, jalan yang songsang, jalan yang tak lurus. Allahu Akbar. Bayangkan tuan-tuan. Sebab tu minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allahumma inza'il ghilla wanza'il kibra min qulubina. Wallahi tuan-tuan, minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala jauhkan sifat sombong daripada hati kami. Semua. Minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala jauhkan sifat dan buang sifat takabur dalam hati. Takabur yang pertama paling bahaya, itu takabrul ulama wa takabrul kibar. Orang pembesar, orang kaya, dia tak akan rasa tuan-tuan. Dia tak akan rasa. Sebab dia tak nampak dah. Ada satu lagi sombong kita akan sebut. Sombong manusia dengan manusia. Yang ni lain. Yang ni pun bahaya juga. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, al-kibr batarul haq wa ghamtun nas. Dalam hadis sahih Muslim. Al-kibr, barakallahu fikum adi, yud, barakallahu fik. Al-kibru, sombong, ada dua jenis tuan-tuan. Batarul haq, tolak kebenaran, wa ghamtun nas. Ghamtun nas, pandang hina kepada masyarakat ataupun kepada orang lain. Di dua jenis. Tapi yang lebih teruk, aywa, barakallahu fik Muhammad Hanazi. Naam. Muhammad Hanazi sebut, ya, bab bid'ah pun pakat bersendak, ya, la hawla wala quwwata illa billah. Tuan-tuan rahmati Allah, tengok Allah kata. Sekali lagi saya ulang ayat ni. Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq. Orang yang takabbur, yang sombong dengan ayat Allah, Allah akan tak akan bagi mereka melihat kebenaran. Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq wa in yaraw kull ayatin la yu'minu biha
وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. Sebab apa? Sebab apa dia tak nampak, dah tak nampak jalan yang benar? Sebab Allah kata ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. Tuan-tuan rahmati Allah, kena ingat, hatta orang salih Allah boleh uji dia, hatta orang yang baik, hatta orang yang baik, hatta orang yang kuat Quran Sunnah, Allah subhanahu wa ta'ala boleh mewujudkan fitnah, dan Allah subhanahu wa ta'ala boleh jatuhkan martabat dia. Barakallahu fikum akhi Adi, jazakallahu khair. Na'am inna Allah, ya salam, ya Allah. Tengok, ayuh ahsant, Luqman. Luqman kata kat anak dia dalam surah Luqman, ya bunayya ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dhalika min 'azmil umur wa la tus'ir khaddaka lin nasi wa la tamshi fil ardi maraha inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur wa la tamshi fil ardi maraha. Jangan kita tunjuk, wala tus'ir khaddaka lin nas, jangan pandang hina. Nah, yang ni bahagian kedua. Taib, tengok Allah Subhanahu wa taala banyak sebut juga pasal sombong dalam Al-Quran. Antara ayat yang sangat indah tuan, Allah kata apa, tengok. Tengok Allah kata apa dalam surah Al-A'raf. Ya bani Adam imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaykum ayati فَمَنْ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Allah kata apa? Ya Bani Adam, إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ. Bila Allah, bila datang Rasul daripada kalangan kaum kamu menceritakan dan sampaikan wahyu, فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Orang yang ikut Rasul tak payah risau, tak payah sedih. Tuan-tuan rahmati Allah, selagi kita ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak payah bimbang dan risau. Mungkin ujian akan datang lagi berat, tapi kalau di akhirat insya-Allah awak selamat. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Tapi orang yang kufur pada ayat-ayat Allah dan sombong dengan ayat-ayat Allah, mereka ni adalah ahli api neraka. Subhanallah. Jadi semua berkaitan dengan perintah Allah dan Rasul. Jangan kita takabur, jangan kita sombong, jangan kita tolak. Hatta Allah Subhanahu wa taala kata, tengok dalam surah Al-A'raf, tengok Allah kata apa tadi. Saya kena sebut ayat, ayat tadi saya baca 35. Ya bani Adam imma ya'tiyannakum rusulun minkum yatluna yaqussuna 'alaykum ayati faman ittaqa wa aslaha fala khawfun 'alayhim wa lahum yahzanun walladhina kadzabu biayatina wastakbaru 'anha. Orang yang takabbur dengan ayat Allah, yani Al-Quran dan Hadis, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sekali kita melawan perintah Allah, sekali kita melawan perintah Rasulullah, dan kita buat pandai sendiri, Allah Subhanahu wa taala akan buat kita kucak-kacik. Wallahi tuan-tuan. Saya ada satu kisah nak cerita kat korang. Korang ambil ibrah, eh? Sedia? Sedia dengar kisah ni? Dikatakan kana hunaka rajulun 'abid. Ada seorang hamba Allah ulama. Kaum dia sembah satu pokok. Maka orang alim ini, anak muda ni, dia nak menghalang masyarakat daripada sembah pokok, nak ajak kaum dia sembah Allah. Sebab sembah pokok satu amalan syirik. Maka anak muda ini ambil kapak dia dan pergi kepada pokok ni, dia nak tebang supaya masyarakat dia tidak akan sembah pokok tersebut. Ketika dia dalam perjalanan, muncul iblis. Muncul iblis. Iblis kata nak pergi mana? Orang abid yang alim itu kata, orang alim dan abid itu kata, aku nak pergi kat pokok ini, aku nak tebang pokok ini supaya orang tidak akan sembah selain Allah, dan aku tak nak masyarakat syirik kepada Allah dan mereka terus meminta dan merayu kepada pokok. Pokok ni tak boleh bagi mudarat ataupun manfaat. Yang bagi mudarat dan manfaat adalah Allah. Tapi iblis kata, engkau tak akan dapat tebang pokok ini kerana iblis kata, akulah yang dapat sesatkan manusia
Dan aku hasuk mereka supaya mereka terus sembah dan meminta bantuan daripada pokok supaya mereka tak akan kenal Allah. Tapi orang alim itu, dia gagah. Dia kata, aku akan tebang pokok ini. Tebang tak tebang, bergaduh dengan iblis. Mereka bergelut sehingga orang alim itu menang dan ditelah pijak tekak iblis dengan kaki dia. Maka iblis dalam keadaan sakit dan takut. Iblis kata, wahai orang alim, apa kata engkau balik ke rumah awak? Aku bagi engkau setiap hari 1 dinar emas. Setiap pagi engkau bangun daripada tidur, engkau akan jumpa 1 dinar emas bawah bantal. Tapi dengan syarat, engkau tinggalkanlah pokok ini. Tak payah tebang. Orang alim itu mikir, best juga. Offer ni, tawaran ni sangat menarik. Maka dia setuju. Maka orang alim itu tak jadi nak tebang pokok supaya orang dan masyarakat sembah pokok ini. Dan dia terima dengan tawaran iblis, iaitu ambil 1 dinar emas setiap pagi dengan syarat tidak potong pokok tersebut. Dia balik rumah. Betul. Esok pagi, orang alim itu bangun tengok bawah bantal ada 1 dinar emas besar. Maka orang alim kata, bagus juga aku guna kekuatan aku dan ilmu aku supaya aku ingat nak tebang pokok ni. Rupanya ada hikmah. Ada kebaikan. Esok pagi tu, bangun pagi tengok, bawah bantal ada dinar emas, dia ambil. Seminggu, setiap hari bangun pagi tengok ada emas bawah bantal. Lepas 3, 4, 5 hari, hari ke-6, hari ke-7 tengok, bangun pagi tengok bawah bantal tak ada duit. Mana dinar emas ni? Tak jumpa. Maka orang alim ni marah, sakit hati, mana duit aku yang dijanji? Iblis kata nak bagi aku 1 dinar emas setiap hari, tapi aku tak dapat. Maka dia bangun dalam keadaan marah, ambil kepak dia, dia ambil kapak, nak pergi tepang pokok. Hari ni aku nak pergi tepang pokok . Tiba-tiba dalam perjalanan nak menuju kepada pokok tersebut, yang ramai masyarakat dia tengah sembah dan minta dan merayu kepada pokok. Bangkit iblis. Iblis datang kat dia. Iblis kata, orang alim nak pergi mana tu? Orang alim kata, aku nak tebang pokok ni. Masyarakat aku duk sembah pokok dan mereka tak kenal Allah. Ni adalah satu amalan syirik. Iblis kata, mana boleh. Hari tu, engkau sudi dan sanggup balik, tak jadi nak tebang pokok sebab awak terima tawaran aku. Aku dah bagi 1 dinar emas. Kata, mana dinar emas? Aku bangun pagi tadi tak ada dinar emas. Iblis kata, aku rasa tak nak bagi. Orang alim tu marah dan kata, tak apalah kalau tak nak bagi duit emas, aku nak tebang pokok. Iblis kata, engkau tak akan dapat pergi tebang pokok. Nak bagi tak bagi, bergaduh. Orang alim itu dengan iblis bergelut, mereka tombok menembok. Tetapi kali ini iblis menang. Iblis kata, aku menang. Orang alim kata, macam mana awak boleh menang? Hari tu aku menang. Bergelut lagi, bergaduh, tombok menembok. Akhirnya iblis menang dan iblis pijak tekak orang alim. Orang alim hairan sangat. Macam mana iblis boleh menang? Hari tu aku menang. Macam mana? Iblis kata, aku boleh tahu. Aku boleh bagi tahu engkau. Kenapa wahai orang alim engkau kalah kali ini? Kerana keikhlasan engkau tidak ada lagi. Hari tu bila engkau datang nak tebang pokok, engkau nak tebang kerana Allah dan kerana kerisauan engkau mengenai masyarakat yang syirik pada Allah. Tetapi kali ini engkau datang bukan kerana Allah. Engkau datang marah kerana tidak ada duit emas bawah bantal. Tengok tuan. Sahabat, boleh tak bagi tahu saya apakah pengajaran yang kamu boleh dapat daripada kisah orang alim itu? Apakah pengajaran yang kamu boleh dapat insya-Allah? Siapa boleh bagi tahu saya? Kita tak panjang insya-Allah setengah jam hari ini sebab saya letih. Baru balik daripada hospital, masalah lutut sikit, lutut sakit. Rupanya saya kena ada rawatan. Dah tua dah. Okay, siapa yang tahu insya-Allah siapa pengajaran? Siapa boleh bagi pengajaran insya-Allah? Apakah pengajaran yang kita boleh dapat daripada kisah seorang alim dengan iblis? Nah, very good point. Terima kasih banyak Syamin. Aril, ikhlas. Nah, niat ikhlas kerana Allah terbaik. Yes, Op Miki. Razmi, saya tak dapat mana. Apa benda kita buat? Okay. Nafsu, halangan keikhlasan.
all Muslims. Keikhlasan, kenapa laju sangat masya-Allah? Apa-apa niat kita. Ya, apa-apa pada niat kita betul. Kena selalu tanam niat kerana Allah terbaik Nurul. Okey, Syasha dikata sentiasa betulkan niat betul. Ya, Kastina, ikhlas, ahsanti. Naam. Jamrin, berkat hati. Naam. Keikhlasan, Nur. Naam. Izan, ikhlas. Buat sesuatu kerana Allah. Naam. Segala perbuatan kita niat. Okey, sebab itulah tuan. Ikhlas, kita kena niat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Naam, tanpa ikhlas terbaik. Azimah, jangan ambil rasuah dari syaitan. Comel juga. Tak ikhlas. Dia, pokok dia, peringatan daripada kisah ini, kita buat kerana Allah. Mastura, barakallahu fikum, Azam, Abdullah. Apa jua kita buat, tuan? Apa amalan kita buat kerana Allah? Kerana, kalau kita tak buat kerana Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan tunjuk suatu hari. Allah Subhanahu Wa Taala akan tunjuk bahawasanya kita tak buat kerana Allah. Tetapi kita buat kerana duit ataupun kita nak kepentingan. Barakallahu fikum akhi Suwaibatul. Barakallahu fikum. Naam. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum akhi Adi. Ahsan. Jazakallahu khair. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, saya saya nak bagi satu hadis. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, hadis an Wahab ibn al-Haritha. Haritha ibn Wahab radhiyallahu anhu. Haritha ibn Wahab al-Khuza'i radhiyallahu anhu. قال حارثة ابن وهب نعم حديث حارثة سينا بستي كان نام صحابة إني إن شاء الله حديث نعم حديث صحيح بخاري حديث حارثة ابن وهب الخزاعي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأهل الجنة تما نأتاه تأسبب هوني شرقة كل ضعيف متضاعف أهل شرقة رسول الله كتأبوا كل ضعيف متضاعف أغن لمخ orang daif, mutadaif. Ahli syurga ni kebanyakan mereka orang yang lemah, orang daif, orang yang ditindas, orang yang sentiasa orang pandang hina kat dia, maka hak dia sentiasa dimakan. Inilah ahli syurga. Naam. Allahu akbar, minta maaf. Mungkin sebab ada petir ataupun ada masalah lampu kat sini. Naam, minta maaf. طيب minta maaf sahabat kerana ada gangguan di segi listrik. Minta maaf. طيب Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal ala ukhbirukum bi ahli jannah kullu dha'ifin mutada'if. Ahli kebanyakan ahli syurga ni adalah orang yang dha'if, orang yang lemah, orang yang mudah hak dia selalu diambil. Lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Bila dia minta sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tunaikan permintaan dia. Wa ala ukhbirukum bi ahli an-nar. Ahli api neraka siapa tuan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi ahli an-nar. Ahli api neraka siapa tuan? Adalah kullu qala alaihi sallallahu alaihi wasallam kullu utullin جواظ مستكبر العتل أهل أبي نراك على تيجا تشيري عتل يعني أغان yang أغا سومبوم كسر كلو بغادو دينا أغان بغادو دينا أغان دي أكان بغادو ترو دان أكان منهين أغان يا لطيف صحابة والله نصيحة سي كلو كيتا دا مسألة دينا أغان جانا بغادو دان جانا مغا جانا كيتا terlalu benci dan dendam dengan orang. Inilah sifat al-utul. Utul yakni dia akan marah dan sakit hati. Kullu utullin jawwaz. Jawwaz orang yang besar. Orang yang pandang hina kepada orang. Orang yang kasar. Orang yang ganas. Mustakbir adalah orang yang takabur. Inilah sifat ahli api neraka. Utul, jawwaz, mustakbir. Al-utul dia ni kalau bergaduh teruk. Jawab orang besar, orang sombong, orang berjalan dia ada kabel besar. Mustakbir adalah orang yang sombong. Wallahu alam, saya tak pasti kerana mungkin ada masalah wiring. Saya rasa lebih kepada masalah wiring. Subhanallah, ujian. Tapi masalah wiring lampu saja sebab ikon bukan elektrik sebab ikon berjalan. Naam. Ya, barakallahu fikum, tapi nampak sekarang ni saya boleh baca betul komen sebab gelap gelap gelemak. Naam. Barakallahu fikum.
Terbaik Ustaz, teringat. Teruskan walaupun dia bukan blow out, rasanya masalah wiring saja, tak ada soalan insyaAllah. Alhamdulillah. Taib, jadi insyaAllah kita sampai dah penghujung, dan insyaAllah saya bagi hadiah qasidah. Saya akan sebut dalam qasidah ini mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. يا رب قد عصينا وكلنا طمعون في عفو وفي كرام وفي اعتاق وجنة مع سيد البشر ندعو ندعوك ربي من الأعماق لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب فدتك روحي يا حبيب محمد مكرم الغريب بقربك روح تطيب يا رحمة للعالمين يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا مؤيد أنت في القلب ممجد جل من صلى عليك اللهم صل عليك يا رسول الله. Dan insyaAllah sahabat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala buang segala sifat sombong dan takabur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi kita sentiasa akur dan patuh kepada perintah Allah dan Rasul. Mudah-mudahan kita menjadi ahli syurga di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala ukhbirukum bi ahli jannah kullu dha'ifin mutada'if. Ahli syurga itu orang dha'if. Ahli syurga ni orang yang lemah lembut. Ahli syurga ni orang yang sangat sangat tak ambil hak orang lain. Dan ahli syurga adalah mereka yang mentaati perintah Allah dan Rasul. Mereka yang sentiasa patuh. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala kata, إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم لو بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. Orang beriman, sahabat, kata mereka kalau datang perintah Allah dan Rasul, kata mereka satu, إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. Kami dengar, kami taat kepada Quran dan Sunnah. InsyaAllah. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khair. Terima kasih banyak sahabat yang menyokong saya, yang ikut kuliah hari ini. Jazakumullahu khair.
Berjumpa lagi insyaAllah lepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.